Pimpinan partai politik peserta Pileg Tabalong 2019 mengucapkan ikrar damai. Deklarasi damai dilakukan di aula kantor Komisi Pemilihan Umum Minggu 23 September lalu. Terdapat 3 ikrar damai yang dideklarasikan para pimpinan parpol ini, yakni siap dipilih dan tidak dipilih, siap menaati peraturan yang berlaku, serta siap menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Tabalong. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Agus Musdianur, berharap partisipasi semua pihak untuk menjaga keamanan dan kedamaian pelaksanaan Pesta Demokrasi 2019 mendatang. Harapan kita dengan penandatanganan ikrar damai ini, peserta pemilu tahun 2019 mereka mentaati peraturan di saat melakukan kampanye. Agus menambahkan ikrar damai ini menjadi kegiatan awal masa kampanye yang akan berlangsung mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang. Dalam ikrar damai ini, seluruh pimpinan parpol bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah turut menandatangani ikrar damai pemilu tahun 2019. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.